Halo teman-teman, kembali lagi ke my YouTube channel. Yeay, kali ini aku mau belajar bareng sama kalian untuk gimana caranya menggunakan aplikasi InShoot bagi pemula nih kayak kita. Gimana sih caranya? Karena sebenarnya gampang banget. InShoot ini hampir sama dengan aplikasi editing lainnya. Dia sama aja kayak aplikasi editing lainnya ya, guys. Enggak sesusah itu, tapi ya memang perlu belajar. Nah, nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja. Kalau kalian belum punya aplikasi InShoot-nya, kalian langsung masuk aja ke Play Store. Kita cari InShoot. Nah, seperti ini. Ini adalah aplikasi InShoot. Kalian install terlebih dahulu. Lalu setelahnya kalian buka. Setelah kalian install, kalian bisa buka. Lalu kalian klik setuju. Nah, seperti ini. Di InShoot ini ada yang InShoot Pro. Berbayar ya, guys. Berbayarnya itu ya setiap ini harganya. Kalau kalian ingin berbayar ya silakan. Dan di sini tuh bahasanya bisa diganti menjadi bahasa Inggris, bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa lainnya. Dan di pengaturan video ini ada resolusinya, ada 720p atau 1080p. Nah, kecepatan filmnya itu banyak ya, guys. Kalian bisa pilih, tapi baiknya kita ikutin yang sudah disediakan oleh aplikasinya. Lalu lanjut aja, ini ada, kita izinkan. Nah, ini mungkin semacam template kali ya, teman-teman ya, yang bisa digunakan. Banyak yang Halloween ya, karena sebentar lagi mau Halloween. Nah, langsung aja kita ke bagian video, foto, atau kolase. Kalau kalian mau menggabungkan beberapa foto, kalian bisa pilih kolase. Tapi kalau kalian mau mengedit foto, kalian bisa klik di foto. Nah, kalian bisa edit fotonya. Misalkan aku mau edit foto ini. No, jangan ini. Misalkan aku mau edit foto ini. Nah, di bagian sini itu ada banyak icon-iconnya. Nah, di bagian ini itu kanvasnya, guys. Nah, yang bisa maju mundurin atau misalkan rubah itu ukurannya. Ini ada banyak banget. Kita pilih pada bagian ini aja kita. Nah, seperti ini. Lalu dia tuh juga ada filter yang seperti ini ya, teman-teman. Filternya banyak banget, filter yang bisa digunakan. Dan sepertinya dia ini gratis ya. Oh, bukan, ini untuk InShoot Pro. Yang ini aja yang gratis ya, yang nggak ada ininya yang gratis. Ini juga cakep sih. Lalu pada adjustingnya bisa kita edit sendiri ya, maksudnya tuh kayak kecerahannya, kontrasnya bisa kalian edit sendiri. Lalu pada bagian ini, kalau kalian misalkan sudah mengedit-edit terus kalian nggak cocok, lalu kalian bisa hapusnya ini.
Nah, seperti itu. Lalu pada bagian efek ini ada beberapa efek yang sudah disediakan seperti TV. Oh, ini berarti Zoom Pro. Nah, pada bagian belakang atau backgroundnya itu bisa bermacam-macam ya guys warnanya. Nah, seperti ini juga bisa. Ini banyak banget motifnya yang sudah disediakan oleh InShot-nya sendiri ya teman-teman. Berarti ini juga bisa buat edit pas foto ya teman-teman di InShot. Nah, seperti ini juga bisa, atau seperti ini juga bisa. Nah, setelah kalian suka ini, kalian bisa klik tanda panah tadi, bukan tanda panah, tanda centang. Lalu pada bagian template ini, lalu pada bagian stiker, ini ada banyak macam stiker, atau kalau kalian masukin stiker kalian sendiri juga bisa. Bisa kan dimasukkan, dia bisa diperbesar juga ataupun diperkecil. Jika kalian suka, kalian langsung klik pada bagian centang itu ya. Kalau ini InShot Pro, tapi kalau kalian nggak suka tinggal kalian hapus. Lalu kalian juga bisa tambahkan teks. Pada bagian ini bisa kalian tambahkan teks ya teman-teman. Teksnya misalkan Lalisa, Lalisa. Nah, seperti ini kalian bisa ganti ukur, ganti fontnya. Bisa seperti ini. Ada banyak font yang disediakan. Misalkan seperti ini, kita perbesar. Lalu kita ganti warna fontnya, misalkan mau warna apapun, pink ini juga bisa. Ada macamnya seperti ini ya teman-teman. Toko nggak mau pakai bingkai juga bisa. Nah, seperti ini bisa diperbesar ataupun diperkecil. Bisa seperti ini juga. Nah, kalian bisa panjang dempet atau lebarin ya guys. Seperti ini sepertinya bagus. Lebih bagus lagi kalau dia agak transparan ya. Untuk bagian ini aku kurang tahu ini buat apa sih. Oh, ini mungkin kalau kalau teksnya 2 sampai beberapa kata mungkin. Nah, seperti setelahnya kalian centang aja. Loh. Nah, lalu selanjutnya potong. Ini bisa kalian bisa potong bagian yang mau kalian potong ya guys. Misalkan kalian mau potong bagian, aku mau hapus bagian sini sini. Nah, dia bakal langsung kehapus ya. Aku mau hapus rambutnya Lisa. Tapi untuk memotongnya harus hati-hati ya teman-teman, karena apa ya, ini bisa diperkecil kuasnya. Nah, maaf ya guys, aku bukan orang yang sabar untuk memotong seperti ini. Nah, bisa lehermu. B
bisa kan kalian potong-potong sendiri. Nah, kalau kalian nggak mau, kalau kalian sudah selesai motong, kalian bisa klik pada centang ini ya. Backgroundnya hilang. Lalu selanjutnya kalian bisa potong ukurannya segini, segini, segini. Itu terserah kalian, sesuka kalian ya guys. Lalu pada bingkai ini juga bisa dikasih bingkai love seperti ini. Banyak banget motif bingkainya. Dari persegi, lingkaran, love, terus persegi itu 2, 3, 4, 5, 6, segitiga, banyak banget. Atau kalau nggak mau ya nggak apa-apa sih. Nah, selanjutnya pada bagian putar, ini rotasi ya, bisa kalian putar ke samping kiri, atas, samping kanan. Lalu sudutnya itu juga bisa kalian ini juga, nah ini bisa seperti agak miring sedikit, bisa kayak gini ya teman-teman. Lalu pada balik, dibalik, di cermin juga bisa. Lalu pada bagian perkecil ini juga bisa diperkecil atau diperbesar. Nah, seperti itu ya teman-teman. Lalu selanjutnya setelah seperti ini bisa kalian simpan pada bagian ini. Bisa kalian simpan. Lalu selanjutnya kita bisa pilih di pada bagian icon video ya teman-teman. Kita bisa masukkan video yang mau kita edit. Aku nggak punya video sih yang mau aku edit, tapi kita cari dulu. Kita pilih ini aja kali ya. Nah, seperti ini. Halo teman-teman. Nah, kalau kita mau membuat ada pembukaannya, kita bisa tambahkan sebelah sini. Kalian bisa klik kosongan seperti ini. Kosongan nanti kalian isi sendiri dengan misalkan kalau kalian punya foto-foto kalian bisa kalian isi sendiri. Misalkan aku ingin tambahkan ini bisa. Kalau kalian mau nambahkan intronya dengan apa pembukanya dengan foto bisa banget, atau yang lainnya misalkan aku mau pakai foto, atau di sini juga disediakan bahan lo guys buat pembukaannya ya, my daily vlog atau yang lainnya itu juga bisa digunakan karena ini gratis dari aplikasinya. Misalkan aku mau ini sebagai pembukaannya ya, misalkan seperti itu. Nah, lalu pada bagian ini kalian bisa pilih, kalau kalian mau potong kalian bisa geserin aja si videonya, atau kalau dari belakang juga bisa digeser seperti itu ya teman-teman. Nah, lalu pada bagian musik ini ada beberapa musik yang sudah disediakan. Ini kalian bisa merekam, ini juga ada efek, dan ini ada musik plus yang sudah disediakan oleh aplikasi. Lalu pada bagian stiker ini juga bisa kalian tambahkan teks. Lalu kalian bisa tambahkan teks, misalkan teksnya tutorial hidup. Nah,
seperti ini, kalian bisa tarik garisnya tuh sampai, misalkan kalian mau sampai menit ke 15 nih, detik ke 15 gitu, kalian bisa tarik garisnya. Lalu detailnya tuh, kalau misalkan ada hal yang, misalkan kalian mau blur aplikasinya ini ya, kalian bisa blurin pada bagian ini sini. Kita kalian bisa blur karena kan mungkin itu tidak privacy kalian, kalian bisa blur atau keyframe. Terus lalu pada bagian edit lagi kan bisa. Nah, setelahnya setelah sudah kalian bisa pilih teksnya ini. Di sini ini kalian sudah. Lalu pada bagian stiker ini ada gambar tulisan teks tutorial. Sama aja sih seperti sebenarnya penggunaannya, bisa kalian pilih salah satu. Lalu pada bagian filter ini adalah filter-filter yang disediakan oleh InShot untuk penggunanya. Tetapi diingat juga ada yang pro ya, seperti ini itu pro. Kalau yang enggak ada itunya berarti bisa digunakan. Tapi ada bagian efek ini juga. Tapi ini kebanyakan yang harus pro ya, teman-teman. Atau kalau kalian mau adjust sendiri, bisa kalian edit sendiri ya, teman-teman. Lalu pada bagian pip, ini bisa kayak menambahkan langsung gitu loh. Silakan kita lihat ya. Halo teman-teman, kembali lagi ke my YouTube. Nah, biar dia langsung nambah foto gitu. Nah, untuk split ini kalian bisa split videonya jadi dua gitu. Atau kalau mau tambahkan backgroundnya juga bisa. Ya juga seperti tadi, ada beberapa background yang udah disediakan. Lalu kecepatannya juga bisa dipercepat, tergantung keinginan kalian aja sih. Lalu untuk volume, jika kalian ingin volume video aslinya lebih kecil, bisa diperkecil atau bisa diperbesar sampai 200, terserah kalian ya teman-teman. Lalu pada efek suara ini juga ada banyak efek suara bayi atau yang lain-lainnya. Nah, ini juga ada duplikat, kalian bisa menduplikat. Atau pada bagian putar ini, videonya diputar ke kiri, kanan, atas, bawah. Lalu dibalik ini berarti dicerminkan. Lalu dibeku ini, ya seperti itu. Nah, setelah kalian selesai mengedit, kalian bisa klik pada bagian simpan ya teman-teman. Nah, ini untuk resolusinya bisa kalian pilih 720 atau 180. Pada bagian ini juga bisa kalian pilih formatnya, bisa MP4 atau GIF. Nah, diperkirakan 14,1 Mbps. Nah, setelah itu kalian videonya kalian simpan dan akan masuk ke galeri kalian. Nah, itu dia tutorial dari saya. Selamat mencoba tips and triknya.